Coklat. Jadi hari ini aku ada di Bread atau Lem Semarang untuk pengerjaan Almas RS baru. Ya. Baru 5 hari tapi ownernya udah merasa biasa. Problemnya Almas headlampnya kurang terang. Jadi ini ownernya ini langsung mau di-upgrade headlampnya menggunakan Hibot G7. Nah, seperti apa sinarnya? Ayo langsung kita cek aja, oke? Coklat, jadi ini upgrade. Jadi ini proyektor aslinya Almas ya, yang saya pegang ini. Bentuknya agak oval memang. Nah, ini yang sudah di-upgrade pemasangan center, agak juling ya. Nah, oke. Jadi ini bentar. Tidak ada yang dipotong, tidak ada yang di congkel-congkel, rapi ya. Pengembaliannya juga rapi, dibalik coba. Nah, ya. Semua rapi. Oke. Untuk Almas pengerjaan kurang lebih 3 jam. Kabelan juga rapi, tidak ada yang dipotong-potong. Masih pakai aslinya. Nah, ya, soket-soketnya masih aslinya semua. Oke. Ini Almas RS baru 5 hari. Ownernya kemarin jalan-jalan kok lampunya kok enggak terang, langsung mau di upgrade. Jadi ini pemasangan center enggak juling ya. Tuh. Sesuai apa? Permintaan owner, request ownernya OEM look. Jadi OEM look fungsional terang. Pengerjaan kurang lebih hanya 3 jam. Jadi tetap nggak pakai demon, nggak pakai angel s, tetap tampilannya minta seperti aslinya. Oke, nyalain mas. Yo. Nah ya, OM look jadi langsung. Yuk lampu. Nah. Bim. Lagi. Langsung fokusnya ke pure, yo bim. Gue langsung fokusnya terganggu ya. Yo, sinarnya seperti apa? Des. Ya, bim. Nah, jadi Hibot G7 ini dia semi laser di high beamnya. Tahan bim. Nah, ya kelihatan ya, ini ada seperti bullet ini untuk supaya high beamnya dia lebih fokus, lebih padat, oke? Dan ini fitur levelingnya juga tetap berfungsi seperti mainin mas levelingnya, leveling ini loh. Nah ya, turun, puter wes, terus puter, udah naikin lagi. Nah, naik, nah, turun. Nah, oke, jadi pemasangan tidak mengganggu sistem aslinya, tetap seperti fungsi-fungsi aslinya tetap bekerja dengan baik, oke? Okay? Terus ini ada juga fitur auto headlamp on, juga masih tetap berfungsi. Kita tes ya. Oke, okay, ini kita tes fungsi autonya. Oke, okay, tar. Yuk, tutup. Nah ya, nyala ya. Oke, okay, jadi fungsi-fungsinya masih tetap seperti aslinya. Oke, okay, buat Concept Club yang punya Almas seperti ini ataupun Almas tipe sebelumnya mau upgrade headlamp, langsung aja ke Kilap atau Lem. Thank you.